Hari ni nak ambil keputusan UPSR anak saya yang sulung. Okay, dia tak ada, dia pergi berkemah dekat dekat mana? Setun Thailand. Dekat Setun Thailand. Dan macam saya kata, dalam hati saya, dia umpama macam saya sendiri yang ambil exam. Saya ingat lagi masa saya ambil UPSR, saya pergi ambil result tu daripada rumah saya ke sekolah, saya berjalan kaki. So bila saya dah berjalan kaki tu, macam-macam dalam fikiran tentang orang kata berapa aku dapat, aku rasa dapat ni. Wife saya, isteri saya daripada tadi kata, abang rasa dapat berapa anak kita? Kan? Saya sebenarnya memanglah kita nak dia dapat yang terbaik, apa yang dia impikan, apa yang dia nak. Tapi macam saya kata, saya tak menjawab soalannya, saya hanya diamkan saja. Nanti dah dapat baru saya beritahulah. Nah, cuma saya harapkan kalau apa, macam kau atas ni tengok video papa ni, macam ayah yang lain. Cuma yang saya teringat, ada sekali masa saya dengan anak saya, bila kami duduk orang kata berdua untuk daripada hati ke hati, dan saya katakan satu tentang tentang satu benda tentang dia. Saya ceritakan pengalaman saya bila saya UPSR, dan banyak, terlalu banyak orang memberi harapan kepada saya untuk mendapat yang skor, dan malangnya saya tak dapat untuk skor. Orang kata saya dapat 4A tapi saya dapat 2A 2B saja. Tetapi macam saya katalah, benda tu adalah satu benda, maksudnya macam satu tangga sahaja untuk pergi ke hadapan lagi. Dan saya kata, kalau nak dapat yang the best, usaha, tetapi jangan lupa untuk enjoy pada usaha tersebut. Berkawan, seronok waktu buat hobi apa yang kita suka, di samping kita fokus kepada apa yang sepatutnya kita perlu fokus, iaitu mendapat kelulusan yang cemerlang. So bagi saya, saya sendiri pun mendoakan dia lah, mendoakan dia, dan saya pun nak ambil exam tu. Sepatutnya boleh check dengan apa, dalam website kan, boleh check dengan online website. Tetapi saya kata tak thrill. So jom kita pergi ke sekolah anak saya, dan kita tengok result macam mana. Dan macam saya katalah, mendoakan seperti mana, dan tahniah kepada ibu bapa-bapa yang mendapat anak yang cemerlang dalam UPSR, dan juga kepada semua orang kata yang mengambil ujian UPSR, sebab lepas ni ada banyak lagi cabaran dan orang kata kecemerlangan yang akan mereka tempuhi nanti. Okey, jom kita pergi ambil result. Menuju ke sekolah anak dengan lagu yang disukai oleh anak bongsu saya. Try pakai radio lain, era ke, klasik ke, semua tak jalan. Yang jalan ni, tak tahu apa nama channelnya, tapi Coca-Cola Kansa 104.9 MHz. Okay, debaran mula terasa. Tapi dengar lagu ni, relax rasa. Okay, so dah nak sampai. Okay, Tasnim, papa nak ambil dah. Okay. Okay, dah sampai. Sampai sekolah. So nak tahu, tapi tadi kawan dia dah lompat-lompat bagi 6 jari, saya tak tahu. Okay, kita tengok lah. Hebat. Tu tadi lompat-lompat. Ramai. Mana betas ni tak ada. Dan mesti dah dekat guru pengiring ni tadi tanya. Saya dah dekat guru pengiring cakap dah sini dapat 6. Tak bagi saya cek online tau. Saya dah ke sekolah juga. Nak tahu juga. So saya dah sampai dekat sekolah anak saya, sekolah rendah Al-Furqan. Mungkin kurang dengar, so saya dekatkan sikit. Terima kasih kepada muallim, muallimah,
hutan ya, kat sini. Nak ambil resort. Okay, Tasnim, saya pun dah dapat Rizal anak saya. Okay. Speechless, tak tahu nak cakap apa. Sebab ada satu kisah, ada satu malam tu. Ada satu malam tu di mana anak saya ni, masa tu saya tengah buat kerja saya lah. Saya dekat depan komputer, saya pun buat kerja saya. Dan buka aircon sekejap. Saya dekat on je, okay. Saya pun buatlah kerja saya, komputer saya. Masa tu saya tengah buat website, website untuk company saya pada masa tu. Dan anak saya ni masuk, dia suka masuk nak tanya soalan. Tak tahu je dia akan masuk, dia tanya soalan. Kadang matematik, kadang sains, dan macam-macam soalan yang dia. So kita sebagai orang yang orang kata bekerja ni, nak tak nak, sebab kami dah berjanji, saya dengan wife saya, okay, kami dah berjanji bahawa orang kata nak pegang telefon pun kita dah tak betul dah. Nak apa, kami kata dekat diri kami, kata walaupun kami mungkin tak dapat nak jawab soalan tu, yang paling penting adalah kami berusaha untuk dengar rintihan dia. Dan dia datang masuk pada masa tu. Masa tu dekat tengah malam juga. Dia orang yang orang kata memang cuba nak dapatkan yang terbaik. Dan dia kata pada saya, sains ni susah. Beritahu dekat isteri saya pun pada dia, sains ni susah lah mama. Papa, sains susah lah. Memang susah. Tak boleh nak jawab ni macam ni. Lepas tu saya pun try jawab. Dengan confident, dengan pengalaman saya yang sebelum ni, saya pun jawab. Saya cuba jawab. Saya cuba jawab-jawab, dia kata inilah jawapan dia, inilah jawapan dia. Dan esok ni bila check, salah. Dan saya kata dekat anak saya, dia kata, papa nak masuklah kelas sains kamu. Papa nak tanya kenapa jawapannya salah. Dan dia memang tak bagilah, dia tak bagi. Sebab saya kata saya nak tanya soalan, macam mana nak jawab. Sebab saya nak tunjukkan pada dia, kadang-kadang bila kita tak tahu, kita kena usaha untuk dapat tahu benda yang kita tak tahu. Dan kadang-kadang mungkin dengan usaha yang kata yang lebih lagi. Dan saya kata kalau dia tak boleh nak kata nak buat lebih, dan saya hanya saya tak kalau katalah saya buat ada pilihan, saya boleh kata pasti kena belajar lagi, kena buat latihan lagi, tanya cikgu. Kadang-kadang bila kita suruh macam tu, kita takut kadang mungkin dia lebih stres. Itu yang saya takut. Saya tak nak dia stres dengan belajar, saya tak nak dia stres dengan apa yang orang kata daripada saya sendiri. Sebab saya nak dia bermula dari pendalaman dia. Dia yang mahukan usaha tu. Dan saya kata yang saya boleh buat adalah saya tunjukkan bahawa kalau perlu saya masuk kelas sains tu untuk bantu dia terangkan apa yang dia tak faham, saya sanggup. Saya sanggup tanya apa yang tak faham, macam mana nak jawab. Sebab dalam banyak-banyak mata pelajaran dikatakan sains yang paling susah. Dan bila kami berdua ada satu kali tu dalam bilik, dia tahu Tasnim nak target berapa. Dan saya kerap kali, sebab saya bukanlah orang yang pernah dapat straight A masa UPSR. Dan saya kata dapat macam mana sekalipun, masa saya kata tadi lah dalam video sebelumnya, saya kata pastikan kita buat sebab kita mahukan. Pastikan kita buat tu, kita enjoy dengan apa yang kita buat. Dan kita buat tu sebab kerana, bukan untuk dapat 6A. Dan saya kata kepada dia sekurang-kurangnya, sebab saya terbaca dia punya ikrar, dia kata dia nak tunjukkan kepada adik-adik dia contoh bahawa dapat kecemerlangan dalam UPSR. Dan cerita ni takkan habis sampai takat ni. Dan saya pun masa nak buat tadi pun tak tahu, bercampur bau perasaan. Saya tahu ibu bapa pun yang mengambil UPSR pada sekarang ni pun alami benda yang sama. Tetapi yang saya boleh katakan, perjalanan masih lagi jauh. Dan konsep yang sama yang saya nak terapkan kepada anak-anak saya adalah kejar kecemerlangan tu untuk diri sendiri, sebab diri sendiri, dan memberi contoh kepada ahli keluarga yang lain. So itu saja daripada saya. Dan
daripada mula sampai start ke rumah, anak saya yang paling bongsu ni dia suka berjalan dan dia dah dia tidur tapi tu macam dengar tu, tengok tu dia macam okey. So kita harapkanlah, kita doakan anak-anak kita semua berjaya dunia dan akhirat dan memperoleh kecemerlangan, sebab mungkin kecemerlangan dari segi akademik dan mungkin juga mereka ni dilahirkan, kecemerlangan mereka ini belum orang kata tiba di masa sekarang dan masih akan datang, tingkatan 3, masa tingkatan 5, universiti. Kita doakan anak-anak kita ni berjaya dan terima kasih kepada menonton video saya. Dan kalau nak tahu cerita tentang orang kata kecemerlangan dengan akademik, apa yang saya lakukan kepada anak saya, apa yang saya latih pada beliau, bukan maksudnya itu adalah daripada saya, usaha yang nombor satu, usaha daripada dia, mualim-mualimah di sekolah rendah Al-Tukon yang banyak memberi sokongan kepada anak saya, yang banyak memberi nasihat, sokongan. Guru besar, saya jumpa guru besar tadi dan ada peningkatan di 3% kelulusan, naik 3% daripada tahun lepas. Dan antara sekolah dekat orang kata di Kuala Kangsar yang memiliki peratusan yang tinggi dari segi kelulusan. Dan saya ucapkan tahniah kepada Sekolah Rendah Al-Furqan, terima kasih atas perjuangan semua warga Sekolah Rendah Al-Furqan yang bantu anak saya, yang sangat banyak membantu anak saya untuk mendapat kesemerlangan dalam UPSR pada tahun 2019. Dan bagi saya, saya rasa itu saja. Kita doakan yang terbaik untuk anak kita dan kita teruskan usaha kita kerana perjalanan mereka masih lagi jauh dan mereka memerlukan kekuatan semangat daripada kita untuk meneruskan segala cabaran yang mendatang. So, Syahizah Redwan, Tematis Kuala Kangsar, terima kasih kerana menonton video saya. Jumpa dalam video yang akan datang.